Gak ketemu? Gak ketemu, pasti papi sembunyiin boneka Una kan? Mana ada? Enggak ya. Mana ada yang mandek? Manda kali yang sembunyiin. Enggak, papi. Mami kali yang sembunyiin. Yo, halo semua teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua ya? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus, guys. Jadi hari ini aku punya ide yang sangat luar biasa. Wow. Hari ini aku mau ngerjain si Aluna. Aku rencananya mau nyembunyiin mainannya Aluna, guys. Di video sebelumnya aku sudah nyembunyiin sepatu rodanya Amanda dan dia kebingungan nyarinya, teman-teman. Gimana, lucu banget kan? Mumpung Aluna masih di atas ya, lagi di kamar. Jadi rencananya aku mau nyembunyiin mainan kesayangannya Aluna. Tapi apa ya mainannya ya? Masa sepatu roda lagi? Nih, mainannya. Endorse aku. Enggak boleh. Ini kerjanya ngerjain anaknya. Sini dulu, sini dulu, sini dulu. Aluna, mainan kesayangannya apa sih? Tadinya unta kan tidur harus pakai unta. Ya. Sekarang pakai Mickey Mouse yang hadiah kemarin. Iya, Mickey Mouse hadiah dari ulang tahun ya. Temennya lah. Jadi tiap hari tuh Mickey Mouse-nya bukan Mickey Mouse, Minnie Mouse tahu? Mickey tahu, orang merah. Minnie, itu pakai rok Minnie. Ya serah lah. Yang cewek itu Minnie Mouse, dia tuh selalu kemana-mana pasti dibawa, guys. Cuman ke sekolah aja nggak dibawa. Maunya dibawa tapi diomelin sama aku. Iya. Jadi rencananya sekarang aku akan ambil bonekanya. Dan sekarang kita akan sembunyikan. Yuk, kita langsung cari Aluna. Di atas dia di kamar. Yuk, let's go, let's go. Guys, kita intip Aluna sama Amanda di dalam kamar, guys. Kenapa aku jadi kutu-kutan sih? Kelihatan nggak? Dia lagi nonton TV tuh. Nonton kamu, mau nonton TV. Bonekanya ada di kasur, guys. Kelihatan nggak itu ya? Jadi sekarang aku mau nyamperin Aluna sama Amanda, pura-pura ya nyapa-nyapa dulu. Habis itu kita langsung ambil bonekanya ya. Aluna sama Amanda nonton apa? Nonton papi yang meles diam sama angkat. Oh, yang itu. Iya, iya guys. Tuh teman-teman, tonton video kita ya guys ya. Bagus-bagus, seru-seru. Amandanya masih gemoy. Iya. Amandanya masih kecil. Amanda masih kecil ya, Amanda? Sekarang iya, udah gede. Udah gede ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, kalian harus subscribe guys, karena kita upload video setiap hari, seru-seruan setiap hari ya. Ada dua video guys, di pagi hari dan ada di sore hari guys. Iya teman-teman. Ya udah, papi mau keluar dulu ya kak. Oke. Ya, dadah. Minta sedikit dong. Oke, nonton lagi. Tikusnya lihat tuh, tikusnya tuh. Berhasil teman-teman, berhasil guys, kita sudah berhasil menemukan si Minnie Mouse ini, mainan kesayangannya Aluna, dan sekarang kita akan coba sembunyikan di bawah. Kita cari spot yang sekiranya tidak ketahuan sama Aluna guys. Guys, tempat yang paling tersembunyi aku tahu di sini teman-teman. Sini aja nih ya, kita masukin ke sini guys. Masukin sini, terus kita tutup. Ini mau sampai kapan juga tidak akan ketahuan teman-teman. Kita sudah sembunyikan mainannya Aluna, nanti pasti dia kebingungan guys seperti apa ekspresinya Aluna. Kalian harus tonton video ini sampai selesai. Kita berarti langsung ke sana aja, masuk lagi. Iya, iya, cepet-cepet. Aluna, Amanda, kok joget-joget? Joget-joget. Wah, ini guys, video lama kita. Ini seru banget nih, teman-teman. Ini tadi katanya Aluna haus, tapi udah beliin minum, udah bawain minum. Jadi haus juga. Oke, berdua dah minumnya ya. Nih, teman-teman, biasanya kalau Aluna sama Amanda itu mainannya boneka, guys. Kayak gini nih. Ini bonekanya siapa? Amanda. Ini bonekanya siapa? Kakak Una. Kakak Una. Kakak Una paling suka boneka boba ya? Iya, paling suka boneka boba. Kalau Amanda boneka apa?
beruang boba. Nih, beruang. Bon boba juga. Ini Amanda kan paling suka mainan. Mainan favoritnya Amanda apa? Mainan mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Kalau Kakak Una? Boneka Mickey Mouse. Oh, Minnie Mouse. Iya. Kalau Mickey Mouse yang cowok. Nah, sekarang coba mana bonekanya ambil? Menyimpan. Di mana tadi ditaruh? Taruhnya di sini kok tiba-tiba. Yakin taruhnya di sini? Yakin. Mana buktinya enggak ada? Kasurnya Mami diacak-acak lah. Lah, udah rapi. Mana bonekanya? Enggak ada, adanya cuma boneka boba. Jangan bonekanya hilang. Oh no. Mana mungkin bonekanya hilang, kan dia diam di sini, enggak mungkin dia gerak. Buktinya hilang. Hilang enggak ada. Berarti dia bisa jalan. Tapi kan boneka tuh diam enggak jalan. Iya. Kayak patung. Wah, jangan-jangan ada hantu yang menyembunyikan gak bonekanya mungkin. Aluna. Pasti Aluna pernah bawa ke suatu tempat tapi Aluna lupa naro. Aluna kebiasaan tuh Pi kayak gitu Pi. Iya. Ih, serem banget. Ayo kita kabur yuk. Kok jadi serem gini, guys? Bonekanya. Aku simpan di sini, Pi, beneran, Una, itu yakin. Yakin, tapi kok nggak ada? Oh, no. Ih, serem banget, guys. Kok jadi horor gini ya, bonekanya tiba-tiba hilang. Keluar, kita keluar. Guys, kok Una bingung ya? Bonekanya bisa hilang padahal Una taruh sini loh. Amanda ngeliat boneka kakak Una nggak? Enggak. Lah, aku gak melihat sih. Padahal kakak Una taruh sini loh. Manda, temenin kakak Una yuk cari boneka Minnie Mouse. Ayo. Kita cari di bawah, siapa tahu ada di bawah. Kakak Una taruh di mana tadi? Taruh di atas. Enggak ada. Enggak tahu, Una. Padahal Una yakin tahu Una ngelihat ada di atas. Tiba-tiba kok enggak ada. A few moments later. Ada. Ada. Masa boneka ada di dapur kekona? Ya maaf, siapa tahu kan bonekanya ada di dapur, Manda. Atau di sini? Sini, Manda. Cacu cupicin. Ada. Osh, 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 osh. Bantuin nyari mana jogetnya, anak. Apa kamu joget, kan? Ya, guys. Una udah cari kemana-mana, boneka Una tetap gak ada, guys. Papi! Gak ketemu? Gak ketemu. Pasti Papi sembunyiin boneka Una, kan? Mana ada? Enggak ya. Mana ada yang Manda kali yang sembunyiin? Enggak, Papi! Mami kali yang sembunyiin? Mami bukan, Mami enggak. Mami tadi kan turun ngambil Yakul, Mami. Atau mungkin kakak Una sendiri yang sembunyiin? Enggak, Una tuh. Lo taruh di atas. Ya, kemana dong? Ayo coba kita duduk dulu yuk. Kita duduk dulu supaya pikiran tenang. Jadi siapa tahu lupa naruh gitu, guys, alunannya. Nih, duduk. Sini, Papi mau tanya dulu. Aluna tadi naruh bonekanya di mana? Aluna taruhnya di kamar Papi, di kasur. Di kasur, iya. Benar. Jam berapa? Gak tau lah, lupa lah. Apa, ayo. Oh, jamnya jam tahu. Itu bonekanya siapa yang ngasih? Yang ngasih dari ulang tahun. Hadiah ulang tahun kan? Iya. Nah, kalau misalnya bonekanya sampai hilang kan pasti temannya kakak Una kecewa. Udah dikasih hadiah, terus bonekanya nggak dirawat, hilang. Oh no. Mana? Gimana dong? Nih Manda makan aja. Manda lihat nggak bonekanya kakak di mana? Nggak tahu. Makan aja. Atau mungkin Om Yadi yang sembunyiin kakak Una? Bener. Om Yadi nih. Om Rizky tuh. Om atau Rizky. Om Rizky atau Umam. Menurut Una siapa yang sembunyiin bonekanya? Belum tahu, Una. Belum tahu? Apa ya, kita cari yuk bareng-bareng yuk bonekanya yuk. Kakak Una sekarang harus jadi detektif. Kira-kira bonekanya ada di mana ya?
detektif itu apa? Detektif itu apa ya? Guys, apa ya? Jelasin orang yang bisa memecahkan masalah. Wow. Ya, sudah. Kalau memecahkan piring itu namanya. Mami. Yuk, kita coba cari bonekanya Aluna, guys. Mungkin di ini lemari boneka sini, yuk. Tuh lihat tuh bonekanya. Coba ada enggak? Minnie Mouse tidak ada di sini, guys. Mungkin di rak satunya sini. Enggak ada. Ini kan cuma robot doang. Iya. Sekarang Kak Una mau nyarinya kemana lagi? Di kamar mandi udah semuanya udah. Terus di mana lagi yang belum? Di itu apa sih namanya yang Papi suka taruh barang tuh loh, di gudang. Di gudang. Mau coba ke gudang? Nah. Oh ya, kita ke gudang dulu, guys. Aduh. Mana nih gudangnya sempit kali. Bisa masuk, aku gede begini. Mana Kak? Ada balon. Balonnya berbentuk apa ini? Jangan. Berbentuk pompa, maksudnya pompa ini tensi. Ini tuh balonnya udah kempes ini. Mana bonekanya Kakak Una, nggak ada. Tuh merah-merah apa Kak? Merah-merah ini. Ya, oh bukan ya? Nggak ada. Gak ada, ini udah penuh semua. Jadi ini adalah gudang kita, teman-teman. Dari properti, semua barang-barang syuting, alat-alat syuting semuanya ada di sini, guys. Jangan lupa ada penampakan di sini. Tuh. Penampakan itu maksudnya. Mana Kakak Una, gak ada bonekanya di sini. Ada satu tempat lagi, Pi, di kolam. Di kolam? Iya, Una belum nyari. Waduh. Waduh. Ya udah, kita mau cari ke kolam. Iya. Ya udah, oke, yuk. Gimana ceritanya nyari di kolam? Gak ada Kak. Oh, mungkin bonekanya tenggelam. Hah? Oh no. Gak ada. Gak ada, coba cari. Papi! Gak ada, mana bonekanya Kakak Una? Gak ada Kak, ini mah pelampung semua Kak. Ya, cek lo, udah rapihin ini. Ini. Ih. Kok ada di sini? Kok ada di sini tuh Kak? Kok ada di situ? Nggak tahu. Mungkin si Minnie Mouse ini pengen mandi kali. Nggak dicuci ya nih. Ayo, mandiin aja di kolam. Mandiin di kolam? Yeah. Eh, jangan-jangan aku yang ngerjain. Akhirnya bonekanya Kakak Una ketemu, guys. Yeay. Kakak Una sini dulu. Apa? Kakak Una mau tahu nggak siapa yang nyemunjiin bonekanya Kakak Una? Ini. Om Yadi kerja sama Mami. Bohong. Una tahu. Tapi kamu.